apa-apa yang terjadi, alhamdulillah, dan aku tak nak pun sebenarnya. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak buat something yang agak luar nalar dan luar Nurul juga, sebab kita nak cuba panggil benda tu menggunakan mantra-mantra yang aku jumpa guys. So, nak jadi ceritanya, mantra-mantra ni dikatakan boleh memanggil Cik Cong Merah dan juga anak. Ha, faham tak? Anak. So, before ni aku pernah buat tau, aku react je, tapi aku tak sempat nak buat apa pun. Aku just buka, benda tu pun marah. Faham tak? Macam tiba-tiba ketuk. Aku macam macam tu. Aku tercengang jugalah. Tapi guys, nak jadi ceritanya, orang kata benda ni macam kurafat, tapi kita macam suka-suka tau. Kita tak percaya pun benda tu. Kita just saja nak cuba macam tu. So, jomlah kita tengok dulu beberapa video yang menakutkan. Nanti ujung-ujung baru kita cuba. Okay, ada dua kot mantra. Satu mantra yang aku tengok hari tu, mantra panggil Cik Cong Merah. Satu lagi aku jumpa baru-baru ni, mantra memanggil anak. Macam tu. Tak nak lah cakap terlalu, orang kata apa, terlalu obvious kan. Okay, so jom kita tengok sama-sama guys. Go. Okay, so beberapa video yang katanya agak menyeramkan ni guys, diorang kata ada seseorang tu dah meninggoy, and then waktu diorang tengah baca Yasin, benda tu datang balik. Ha, adakah betul guys? Jom kita tengok. Dan biasalah, ini adalah video daripada negara Konoha. Orang cakap jangan percaya sangat, tapi tak apalah, ini kita tengok sebagai hiburan semata-mata. Sesudah talil yang pulang ke rumah. Oh, time tu baru habis talil. Aku. Wih, ada yang gelap. Eh, hey, bongoklah. Kau boleh melompat pula. Tak payahlah lompat-lompat. Okay guys, so nanti ada yang cakap, alah, video-video resan kau tak percaya lah Mimi. Aku bukan percaya sangat pun. Kita tengok as hiburan kan, apa masalahnya sekarang ni. Okay, so kita nak tengok video yang tu. Ya, batinmu adalah salah. Yang video yang aku cakap itulah, yang mantra-mantra tu. Tengok dia lah. Ya, ya mai ya ni. Baca ayat ini ketika anda sedang kesepian. Okey. Bukan ke lagu yang Upi Ipin tu kan? Kau cakap bahasa apa pula? Lihat dalam 30 minit anda tidak akan kesepian. Hari betul. Hare kawan, memang hare. Okay guys, so itulah yang kata apa tu, ayat mantra tu guys, yang tak boleh baca tu. Para paranormal, tim paranormal, dia orang selalu ni kebanyakannya akan guna ayat tu untuk memanggil benda tu guys, untuk menyeru. So macam tak tahulah betul ke tak. Okay, jom. Ini adalah maksud dia. Hari tu aku tak jumpa apa maksud ayat tu. So aku dah jumpa yang ni. Ini ya, dia cakap. Aku tak cakap. Salah satu asma'ul husna yang berarti Gusti Allah Maha Gaib. Wirid Jabatinu ini ya, pada intinya adalah ditujukan untuk mendekatkan hati Anda dengan Gusti Allah. Dan selain itu digunakan untuk wirid membantu meningkatkan kepekaan mata batin. Dan bagi Anda yang memiridkan Jabatinu, kok bisa-bisanya muncul pocong ya. Nah, kalau menurut saya ya, pocong ini ya adalah setan atau makhluk gaib pengganggu yang hadir untuk mengganggu Anda. Agar apa? Agar Anda ini tidak dekat dengan Tuhan Anda. Setan ya, pastinya itu tidak senang ya jika Anda sebagai hamba Allah ya semakin dekat dengan Tuhannya. Kalau Anda ketemu pocong atau hantu lainnya, anggap itu sebagai ujian keimanan Anda. Ya batin. Itulah maksud yang tim paranormal ni panggil kan. Okay guys, so baru-baru ni aku tiba-tiba nak menggemang pula. Okay, so baru-baru ni aku terjumpa, bukan ayat ni je. Hari tu aku cari-cari, tinggal ni je. Lepas tu guys, ada ayat memanggil Cik Anak. Kau faham tak? Kau ni anak.
tak nak sebut weh. Aku ni bukan ni berani sangat. Tapi yang ni guys, baru-baru ini aku jumpa yang inilah ni. Mantra pemanggil hantu atau demit yang harus kamu tahu. Tak payahlah kuat sangat. Tak payah kau kuat. Jangan pernah baca mantra tadi sendirian. Kalau enggak mau didatengin hantu seperti yang dialami tiga remaja ini. Jadi, tiga remaja ini tergabung dalam suatu klub pecinta horor yang dinamakan Klub Astral. Suatu ketika, salah seorang dari mereka enggak sengaja baca mantra tadi dan akhirnya menyebabkan mereka didatangi berbagai hantu menyeramkan. Mulai dari hantu Mariaban, hantu orang pote, dan masih banyak lagi. Pokoknya ini serem cerita banget deh. Buat kalian yang mau nonton poolnya, langsung aja ke YouTube Alura Host dengan judul Klub Astral. Faham. So seterusnya, kita dah nak dekat dah guys, mantra yang kedua tu. Sekitar 3 hari yang lalu, aku bisa melakukan sebuah ritual pemanggil arwah yang kubaca dari internet. Dari artikel tersebut, hal yang harus aku lakukan adalah mengucapkan kalimat Diana datang, Diana mengambil. Ini macam cerita kan guys. Jam 12 malam, dan nanti aku akan melihat sesuatu dari pantulan cermin. Tapi aku sudah melakukannya dan tidak terjadi apa-apa. Aku merasa kesal karena melakukan hal bodoh yang sia-sia. Esoknya aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. Bayanganku di cermin tidak ada. Ini membuatku sangat gelisah. Sumpahlah. Malamnya aku memberanikan diri untuk melihat cermin lagi. Ternyata bayanganku sudah kembali. Namun ia seperti tersenyum padaku. Ini membuatku sangat ketakutan. Aku akhirnya menuju kamar orang tuaku. Namun, pergerakanku jadi terbatas. Aku berusaha berteriak memanggil orang tuaku. Akhirnya, orang tuaku mendengarku. Ini adalah hal yang tak bisa aku percaya. Aku melihat sosokku yang lain ada di sana. Cuma ini perempuan ini. Dia memeluk ayah dan ibuku. Kenapa orang tuaku tidak melihat? Sudah. Itulah kau berani sangat. So, ini adalah mantra yang kedua selain daripada Yava tu kan. Ini. Tak nak sebut. Yang anda membaca adalah mantra memanggil anak. Tak beranilah aku weh, sumpah. Hai, entahlah weh, betul ke weh? Aduh, kau ni pun. Ini paranormal kan. So nak jadi ceritanya, ada juga tau katanya apa, tulis nama orang yang boleh buat santau sihir ni kalau dalam video pun. Kau tulis je nama, lepas tu nanti dia akan, oh my god, sumpahlah. Ya Allah, kenapa? Ramai dos tulis nama. Oh my god, kurang ni sumpahlah. Ya Allah, ramainya weh. Kenapa guys, tak tidur lagi? Bongok, tak nak tengok lama malam hari betul. So kita ada dua orang kata apa tu? Yalah, dua mantra. So aku macam nak try lah. Kita cuba, ini hanyalah untuk hiburan semata-mata. Sebab orang kata apa tu, ini bukan betul-betul pun. Aku tak nak pun panggil benda tu. Tapi kita sebut je. Faham tak? Aku tak percaya pun benda tu akan datang ke apa tak. So jom kita try ayat yang yang tu, yang pertama yang orang selalu pakai. Ya bada, ya badi, ya maiti, ya batinu. Ya bada, ya badi, ya beda-bedu. Kau bukan silap-silap. Ya bada, ya badi, ya maiti, ya batinu. Tiga kali last. Ya bada, ya badi, ya maiti, ya batinu. So seterusnya, yang lagi satu, Kun Rubbuna Nuril Jakim. Shaking aku tu. Kun Rubbuna Nuril Jakim.
Kun Rupuna Nuril Jakim. Okay, so tu saja guys. Tak ada apa-apa yang terjadi, alhamdulillah. Dan aku tak nak pun sebenarnya.